Good morning, students. Welcome back to English class. Today, you are going to learn about chapter 2 Let's Live a Healthy Life. In this chapter, you will learn to state the purpose or intention to do something and to agree or disagree with a suggestion or an idea. Dua ini, atau chapter dua ini, yang judulnya "Let's Live a Healthy Life". Mari hidup sehat, kalian akan belajar tentang bagaimana menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu, dan setuju atau tidak setuju dengan saran atau ide. Oke. Okay. Kita mulai. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran dari pembicara di gambar. Today Dayu is having a diary. Hari ini Dayu sedang sakit diare. She's too weak. Dia sangat lemah. So she staying home. Jadi dia tinggal di rumah. After class, Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti visit her at home. Setelah kelas berakhir, Udin, Lina, Benny, Edo, dan Siti mengunjungi ke rumahnya. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will listen and repeat the conversation after the teacher. Pertama kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah guru. Sentence by sentence. Kalimat demi kalimat. Then, in our groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Lalu dalam grup kita akan bermain peran sebagai pembicara di percakapan tersebut. We will say the sentence loudly, clearly and correctly. Kita akan mengatakan kalimatnya dengan lantang, jelas dan tepat. Oke, perhatikan dialog berikut ini. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Halo Dayu, apakah kamu sudah minum obatnya? Yes, I have, but it only helps a little. Ya, saya sudah minum obatnya, tetapi ini hanya sedikit membantu. <coughs> Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu harus istirahat sebentar Agar kamu lekas sembuh You are right Kamu benar In fact Kenyataannya I have been to the toilet many times today Saya sudah sering keluar masuk ke toilet hari ini Poor you Kasian sekali kamu You need to drink a lot of water. Kamu harus minum banyak air. So that you will not get dehydrated. Kamu se, agar kamu tidak akan mengalami dehidrasi. This is a good lesson for me. Ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk saya. I never care about what I eat Saya tidak pernah peduli tentang apa yang saya makan Right guys Benar teman-teman Don't forget to wash your fruits and fish table Jangan lupa mencuci Buah-buah dan sayuran Before you eat them Sebelum kamu memakannya So you will not take any germs into your tummy jadi kamu tidak akan memakan kuman yang akan masuk ke tubuhmu. Yes, boss. Ya, yeah, boss. You're right. Kamu benar. We should always clean our food well. Kita seharusnya selalu mencuci makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Saya seharusnya lebih hati-hati sekarang. Dayu, you look very pale. Dayu, kamu kelihatannya sangat pucat. I think you need to see the doctor soon. Saya pikir kamu perlu pergi ke dokter segera in order to get help agar mendapat bantuan don't take diary lightly jangan biarkan diare itu no of course not tidak tentu saja tidak actually my mom is on her way from the office to take me to the hospital Sebenarnya, ibu saya dalam perjalanannya dari kantor untuk menjemput saya ke rumah sakit. Good, we'll help you to get ready now. Bagus, kita akan membantumu untuk siap-siap sekarang. Nah, guys, dari penjelasan dari dialog ini, bisa kalian lihat bagaimana. Uh, Teman-teman Dayu cukup perhatian, peduli terhadap dia karena dia sedang sakit diare. Ada saran yang diberikan, ada maksud, dan tujuan mereka datang untuk menjenguk Dayu. Ya, Siti mengatakan, "Maybe you just help." to take some rest in order to get well soon. Ada penggunaan kata in order to agar atau supaya. Ini adalah saran yang diberikan Siti kepada Dayu. Kemudian for you you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated itu juga berpesan kepada Dayu untuk minum banyak air agar you, uh, Dayu tidak dehidrasi. Ada penggunaan kata so that di sini. Oke. Okay. In order to sama so that ini untuk Menyatakan maksud atau tujuan dalam melakukan sesuatu. Oke, sekarang listen to me and repeat in your heart after me. Dengarkan saya dan ulangi di dalam hati kalian masing-masing. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Saya ulangi ya. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Kita seharusnya atau sebaiknya makan makanan yang cukup ya seperti sayuran, buah-buahan, beras, nasi, daging, telur, ikan, tahu dan tempe agar sehat. We should eat well in order not to get sick easily. Kita seharusnya, atau sebaiknya, makan makanan dengan baik agar tidak sakit dengan mudah. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Jangan melewatkan. Sarapan, kita sebaiknya atau seharusnya makan sarapan untuk mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan sepanjang hari yang kedua. Regular exercise is good for your health too. We can jog to have stronger lungs. We can also swim in order to have strong muscle. Swimming is also good to stay in shape. Remember, always do a warm up before doing any exercise so that you will not get muscle injury. Latihan teratur atau olahraga teratur sangat adalah baik untuk kesehatanmu juga. Kita dapat lari-lari pagi untuk mempunyai paru-paru yang sehat, yang kuat. Kita dapat juga berenang agar mempunyai. Tulang-tulang yang kuat, berenang juga bagus untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Ingat, selalu melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga, jadi kamu tidak akan mengalami luka otot atau cedera otot. Contoh yang ketiga, many kinds of instant foods are not good for your health. Banyak makanan instan tidak bagus untuk kesehatanmu. They contain dangerous chemical. Mereka mengandung zat-zat kimia berbahaya like MSG, preservatives, and artificial colors seperti MSG, preservatif dan warna-warna buatan. We should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Kita seharusnya sebaiknya tidak makan makanan instan terlalu banyak agar kita tidak mendapatkan penyakit yang serius. In order to get stay healthy, we should eat a lot of a lot more healthy homemade foods. Agar tetap sehat, kita harus atau kita seharusnya kita sebaiknya makan makanan yang lebih sehat yang terbuat dari makanan rumahan. Yang terakhir. Contohnya adalah In order to be healthy we should keep our home and clean and school clean. Agar sehat kita seharusnya atau sebaiknya menjaga kebersihan rumah dan sekolah kita. We should sweep and mop the floors to get rid of dirt. Kita seharusnya menyapu dan mengepel lantai untuk mengurangi debu. We have to clean our bathtub regularly. Kita harus mencuci bathtub secara teratur so that mosquitoes don't lay their eggs there agar nyamuk-nyamuk tidak menetas di sana. We should wash the dishes right away after meals in order not to get harmful bacteria. Kita seharusnya mencuci piring-piring dan alat-alat makan lainnya dengan segera setelah selesai makan agar tidak ada bakteria yang berbahaya. Oke, okay, dari keempat contoh ini ada penggunaan in order to, ada so that, ada in order not to. Ini adalah contoh bagaimana kalian bisa menyatakan maksud atau tujuan sehingga orang-orang bisa melakukan sesuatu. Nah, sekarang perhatikan kata in order to. Setelah kata in order to itu harus diikuti oleh kata kerja pertama. Nih contohnya. In order to get. Get adalah kata kerja pertama. Jadi setelah kata to ada infinitive verb, ada basic verb atau kata kerja pertama. Nah sedangkan so that, so that ini diikuti dengan subjek. Contohnya, so that you will not get dehydrated. So that you, you adalah subjek. Jadi So that ini intinya mengapit dua kalimat. Kalimat pertama you need to drink a lot of water, kalimat kedua you will not get dehydrated. Dikatakan kalimat itu kalau lengkap ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu yang namanya kalimat. Nah, sedangkan dikata in order to itu subjeknya tidak ada. In order to ini dipakai untuk menyambungkan menyambungkan kalimat yang pertama dengan yang kedua. Tapi bedanya adalah tidak menggunakan subjek. Subjeknya hanya satu. You just have to take some rest in order to get well soon. Nah, di situ tidak ada Subjeknya dipakai hanya satu, ada you. Sedangkan untuk so that, ini subjeknya ada do, dua. Itu perbedaannya. Oke, okay. dari penjelasan ini, sebelum kita masuk ke materi tentang to state the purpose or intention to do something secara detail, Silakan kalian rekam suara kalian di WA. Ada berapa orang? Ini ada Siti, Dayu, Edo, Udin, Lina, ada lima orang. Silakan pilih lima orang teman kalian. Ajak untuk membaca dialog ini ya. Silakan kalian bisa chat pribadi dulu. Kalau sudah siap, kalian langsung lima orang, lima orang untuk melakukan dialog tersebut, membaca dialog itu. Oke, paham itu latihan yang pertama. Nanti setiap kelas itu ada 37 siswa, silakan dibagi lima-lima, maka ada 7 kelompok untuk membaca dialog tersebut. Oke okay, guys bisa dipahami ya. Oke okay, itu yang latihan pertama. Latihan kedua silakan membuat lima kalimat menggunakan in order to dan lima kalimat menggunakan kata so that. Oke. Okay ulangi, silakan membuat 5 kalimat menggunakan in order to dan 5 kalimat menggunakan so that. Oke, jadi ada 10 jumlahnya. Silakan dibuat dan dikerjakan latihan-latihan ini. Namun kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya menggunakan pesan suara dan dikirim di grup Wa, jadi sehingga kalau ada teman-temanmu yang tidak tahu bisa mendengarkan informasi ketika bertanya di grup WA. Oke, guys, silakan dikerjakan.